Apa lagi boleh buat, Tok? Macam ni lah. Cu nak dengar satu cerita. Cerita apa, Tok? Cu tahu tentang komunis. Komunis? Tak tahulah, Tok. Mari sini, dengar. Atuk akan ceritakan sejarah komunis. Nak. Seman! Seman! Ada apa, Koeng? Orang kampung sudah satu hati untuk menentang Jepun, Seman. Jomlah kita join diorang. Buat apa kita join diorang? Kita bukan boleh menang pun. Belum cuba, belum tahu, Seman. Aku tak mau bikin susah bini aku. Nanti komunis datang serang kita. Apa macam? Komunis bantu kita, bukan serang kita. Jepun yang serang kita. Sudahlah, Poeng. Saya malah masuk campur ini hal. You mau join, you join lah. Lantak you lah, Seman. Baik dulu lah, Seman. Oh, apa yang jadi lepas komunis memerintah tu lah? Seman! Seman! Pergi buat air tu. Ya, Abu dah sampai. Seman, kau tahu tak? Duduk dulu, Bu. Man, kau tahu tak? Komunis dah sampai kampung kita. Baru je tadi, rumah Ali dah kena serang. Alah, biarlah diorang. Selagi dia tak kacau kita, kita jangan masuk campur hal diorang tu. Masalah nanti. Allah, Seman, kau tahu tak? Ini komunis, Seman. Dia tak kira kau siapa. Komunis tak komunis lah. Aku malas nak masuk campur semua ni. Hal aku. Hal dua orang lah. Ikut kau lah, Seman. Ni aku dah bagi amaran awal-awal. Aku balik dululah. Dah balik dah. Pagi, tuan. Pagi. Apa lu mau sama awak? Ramai orang kampung sudah bersatu hati untuk menentang Jepun. Bagus. Itu wah mahu dengar. Tapi kita ada masalah. Masalah? Apa lu punya masalah? Ada seorang tali barut Jepun. Tali barut Jepun? Apa nama dia? Nama dia Seman. Tak apa. Itu gua kasih selesai itu masalah. Macam tu lah cerita dia. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, jangan
jangan sesekali lupakan asal-usul kita. Dahlah, mari kita tolong naik ke dapur. Jom.